Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jumpa lagi kali ini dalam satu lagi topik yang aku terabai sedikit. Sebenarnya sepatutnya topik ni awal lagi, tapi aku lupa kot. Lepas tu ada member dalam member sepersewelan kita. Dia komen dekat dalam YouTube. Dia cakap, "Wang, tolong buat cerita pasal anxiety overthinking." Anxiety overthinking. Aku cakap, aku tak pernah buat lagi. So, kita try buat benda tu. Hari ni kita kupas pasal anxiety dan overthinking selepas ni. Okay. So, terima kasih kepada semua yang menonton. Pada yang baru, aku nak disclaimer sikit. Aku ni bukanlah seorang doktor, bukan seorang medical practitioner. Aku tak ada sebarang credibility pun untuk bercakap pasal medical, bercakap pasal apa, psychiatry ke. Aku tak ada. Aku hanyalah seorang ex, bekas pesakit anxiety disorder yang disebabkan oleh GERD ataupun orang panggil GERD ataupun orang panggil apa, acid reflux, gastric dan sebagainya lah, dan juga disebabkan oleh nicotine withdrawal bila aku berhenti sokok lah. So aku tak ada credibility ni dan korang tak sepatutnya ambil apa-apa point yang aku cakap ni untuk korang punya keputusan medical. Terbaik adalah korang masih lagi rujuk kepada doktor-doktor korang, pakar-pakar korang. Itu adalah pilihan yang terbaik. Cuma apa yang korang boleh belajar daripada aku ialah pengalaman aku. Ambil pengalaman aku untuk korang nilai sendiri yang korang semua dah besar. Kan? Jadi, kita semua tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Okey, kita teruskan dengan topik kita ni lah. Anxiety dan overthinking. So, sebenarnya Overthinking ni adalah satu benda yang paling common sekali. Paling biasa sekali bila kita kena anxiety. Kita akan berfikir, kita akan overthink, kita akan melampau. Itu dia punya ayat yang betul. So ayat yang biasa aku guna, perkataan yang biasa aku guna ialah sewil lah. Jadi bila korang diserang anxiety ataupun diserang sewil korang tu, korang akan melampau. Salah satu melampau dia ialah berfikir. Berfikir yang melampau sangat. Dalam bahasa Inggeris dia overthinking lah. Kau terlampau memikirkan sesuatu dan menyebabkan kau risau. Dan kau risau dan kau fikir pasal benda tu. Dan menyebabkan kau risau dan kau fikir lagi dalam. Dan kau risau dan kau fikir lagi dalam. Dan kau tak ada solution. Lepas tu kau gila seorang. Kau sewa seorang macam tu je kan. So ini semua kita hadapi. Aku pernah hadapi kan. Dan ramai lagi kawan-kawan yang senasib pun telah hadapi. Dan untuk break daripada masalah ni sebenarnya agak sukar. Sebab kalau korang tak break, tak cuba pecahkan loop ni, overthinking punya loop ni, korang akan makin down, makin down, makin down, makin down. Down terkedu akhirnya. Okay. So, overthinking ni dia lah bukanlah sejenis mental disorder. Dia bukan sejenis mental disorder. Dia tidak direkognis sebagai mental health condition lah. Tapi, dia adalah sejenis simptom. So, kalau kau ada overthinking, kebarangkali yang besar, engkau adalah orang yang kena anxiety. Faham tak? So, dia adalah simptom kepada anxiety. Dia bukan satu penyakit khas dia stand alone, tapi dia adalah simptom. Dia ni menunjukkan engkau ni ada anxiety. Dan dia makin teruk apabila anxiety tu menyebabkan engkau makin risau. Kau berfikir tu menyebabkan kau makin risau. Dan bila kau berfikir dan merisau dan kau suka menyampaikan, menyatakan kerisauan ni pada orang keliling kau, orang normal keliling kau mulalah rasa macam, kau ni apa hal kan? Kau ni tak ada benda-benda lah. Zikir lah. Kau ni ingat Tuhan sikit lah. Kan? Macam-macam. Tak salah nasihat dia orang tu. Tak salah nasihat dia orang tu. Tapi
dia orang yang nampak kita, tapi kita yang mengalami. Kita mengalami ni, yang kita rasa susah hati, kita yang rasa risau, kita yang rasa tak keruan, dia orang tak tahu. Jadi kita sebenarnya tak boleh nak salahkan orang keliling kita. Sebabnya orang keliling kita memang tak faham. Melainkan kau dah share aku punya video, suruh dia orang faham. Sharekan link aku anxiety.imregime.com ni kepada orang-orang keliling kau, supaya orang tu semua belajar dan faham apa yang kau sudah lalui. Okay, link ni anxiety.imregime.com. Tolong share link ni. Okay, sambung balik. Jadi anxiety dan overthinking ni, so bila kau overthinking, kau fikir, contohnya kau sakit kepala. Ni contoh overthinking. Kau sakit kepala. Orang normal sakit kepala, dia akan makan Panadol. Dia akan, makan ubatlah, pak. Jadi hilang sakit kepala. Tapi orang yang ada anxiety, kemudian di overthinking pasal masalah sakit kepala dia tu, dia akan melarat-larat. Dia akan, aku ni kenapa? Kenapa dia sakit sebelah je? Kenapa dia kat sini? Biasa sakit kepala satu, kenapa aku sakit sini je? Padahal dulu dia pernah je sakit kepala sebelah kan. Bangun tidur ke apa ke, angkat barang berat ke, dia sakit kepala sebelah. Pernah je. Tapi bila dia dah kena anxiety, bila kau dah kena anxiety, kau sewil, kau pun mulalah, kenapa rasa sebelah ni? Mulalah. Lepas tu kau start overthinking. Biasanya kan, orang ada sebelah ni, Google lah sekejap. Google. Sakit kepala sebelah. Pak, kelepak. Jumpa, ada barah otak. Betul kau pun, aku ni ada barah otak ni. Tak kesewil tu. Kau sendiri yang risau ke diri kau. Kan? Tapi tak salah. Okay. Kita memanglah normal lah tu reaction kita. Kan? Macam, aku ni ada something ni. Okay, bila kau ada something tu, kau pergilah. Check kan? Pergilah check. Confirmkan. So, benda tu yang aku ajar dalam video-video aku yang lain. So, aku nak tunjukkan contoh macam mana overthinking ni berlaku pada satu orang. So, dia akan berfikir benda tu berulang-ulang dan dia tak boleh selesai. Dia tak boleh solve benda tu. Ulang-ulang, risau ulang. Tu yang aku ulang tadi tu. Makin lama makin teruk. Lelahnya bila dia tak ada solution, dia down. Dia down terkedu. Lepas tu dia pun jumpa doktor. Doktor pun bagi ubat. 3-4 kali kau jumpa doktor, doktor pun menyampah muka kau, doktor pun hantar kau pergi sekretari. Maka bermulalah episod kau pun makan ubat sekretari. Yang sedangkan pada asalnya kau tak perlu pun makan ubat sekretari, tapi sebab kau overthinking, dah kau kena makan ubat. Tak pasal-pasal. Okay, so macam mana cara aku pecahkan loop ni? Aku pun overthinking juga dulu. Aku pun risau, aku pun takut. Dan macam-macam benda yang apa saja yang ada dekat badan kita ni, yang rasa dia lebih sikit, aku akan rasa risau dan aku akan overthinking. Kan? Kadang-kadang aku kena eczema kan? Sampai 3-4 jenis ubat aku beli. Aku sakit kepala, aku beli sampai 3-4 jenis ubat. Aku beli Euphamol 650, aku beli Panadol. Panadol pula ada 3-4 jenis. Mana satu Panadol yang bagus? Tak ke sewil tu. Tapi tu aku dululah. Ni aku kongsi dengan korang pengalaman aku, supaya korang sedang, korang pun sama je sebenarnya macam aku. Dan itu sebenarnya adalah sewil, melayan sewil. Tapi tak apa. Okay, tak apalah, pengalaman kita. Sekarang kau dah dengar pengalaman aku, janganlah ulang balik benda tu. Okay, so apa yang korang kena buat mula-mula? So kenal pasti, ini satu cara yang aku breakthrough. Macam mana aku boleh pecah daripada loop overthinking ni? Mula-mula sekali ialah aku kenal pasti apa benda yang aku boleh kawal, apa benda yang aku tak boleh kawal. So dalam pemikiran aku tu, kan, aku tengok apa benda yang dalam tangan aku, apa benda yang dalam kawalan aku. Contohnya, aku sakit kepala sekarang. Aku sakit kepala dan aku overthinking pasal sakit kepala aku. Ini something wrong ni. Aku mesti start fikir kan. Step overthinking lah. Something wrong ni. Ni macam dia sakit sebelah ni. Mungkin ada tumor, mungkin ada ketumbuhan ni. Aku kena fikir, kena buat something ni. Okay. Beza aku dengan mungkin korang atau orang lain ialah aku fikir aku kena buat something, berbanding dengan ada orang dia fikir
Kenapa? Aku sakit kepala. Aku berbarah otak ni kau. Kalau google. Ni barah otak ni. Simptom barah otak ni. Kenapa aku kena barah otak? Kau pusing kat situ je. Itu yang kau jadi makin teruk. Kau pusing kat situ. So, kenal pasti apa yang boleh kawal ni. Maksudnya, aku tengok apa yang aku boleh kontrol. Contohnya, benda yang aku boleh kontrol ialah aku boleh call doktor. Aku boleh check doktor. Aku boleh pergi X-ray. Aku boleh pergi MRI. Itu dalam kawalan aku. Untuk aku confirmkan kerisauan aku ni supaya aku tak overthinking, supaya aku tak risau melampau, aku pergi confirm kan. Apa dalam kawalan aku? Kawalan aku ialah pergi check, jumpa doktor. Pak, pergi jumpa doktor. So kenal pasti dulu apa benda yang kau boleh kawal. Benda yang boleh kawal, benda apa yang tak boleh kawal. Apa benda yang kau tak boleh kawal ialah masa depan yang kau tak tahu. Kan? Benda apa yang masa depan kau tak tahu? Kau jangan, kau sekarang. Kan? Ini kau dah sakit sini, kan? Kau sakit kepala. Kau google kemungkinan tu simptom barah otak. Kau pun dah jadi takut. Kau pun panik. Lepas tu kau pun mula fikir pasal anak kau. Macam mana dia orang nak sekolah nanti. Macam mana husband. Macam mana suami isteri. Nak sambung hidup. Ni kereta ni semua. Ada hutang rumah. Ada hutang. Kau makin teruk. Kau overthinking. Padahal benda tak jadi lagi. Kau sakit kepala je asalnya. Nampak tak sewil dia? Dan ini benda betul. Dan ini bukan benda... Aku suka bawa benda ni sebagai benda yang kelakar-kelakar. Ketawa-ketawa lah kan. Tak apa. Kita ambil benda ni light. Sebab benda ni memang penyakit khayalan dan rekaan otak kau. Jadi dia bukan penyakit fizikal yang menyebabkan kita kena... Alamak, ini sensitif lah. Kita tak boleh... Kita anggap benda ni fun. Fun dan kelakar. Jadi bila kita approach penyakit anxiety kau ni dalam bentuk kelakar, dalam bentuk kelakar, ketawa, kau akan rasa benda tu ringan. Kau rasa dia ringan dan kau rasa tak apa. Tak ada benda. Macam tu. Itu benda yang aku nak. Okay. So, kenal pasti apa benda yang boleh kawal dulu. Kedua, fokus keadaan kau sekarang ni. Jangan fikir yang tadi tu yang aku cakap pasal kau dah start fikir pasal anak lah, pasal suami lah, pasal isteri lah, rumah tangga macam mana, hutang lah tak boleh bayar ni, aku ni kalau mati macam mana. Itu belum lagi. Itu akan datang. Itu benda yang kau tak boleh kawal. Itu luar tangan kau. Di luar kuasa tangan kau. Di luar kawalan kau. Kau jangan fikir benda yang luar kawalan kau. Kau fikir sekarang. Apa benda yang kau boleh buat sekarang? Sekarang ni. Jadi, benda yang kau boleh buat sekarang, itu benda yang kau execute. Itu benda yang kau jalankan. So, for kedua ialah, pertama sekali tadi, kenal pasti apa benda yang kau boleh kawal. Apa benda yang kau boleh kawal, benda tak boleh kawal. Masa depan kau tak boleh kawal, kau abaikan. Pedulikan. Yang kau boleh kawal apa? Jumpa doktor, check. Pergi hospital, check. Pergi scan, X-ray, MRI, itu. Itu kau boleh kawal. Ataupun pergi kedai, beli ubat je dulu. Makan, semudah pergi beli kedai, beli ubat dulu. Belilah 3-4 jenis. Macam aku kan, tak apa. Belilah, kan. Makanlah. Yang overdose pula, makan ikut jadual lah. Okay. Kedua, fokus keadaan sekarang. Jangan fikir benda-benda yang mendatang-mendatang yang karut-karut. Jangan fikir lagi. Fikir yang sekarang. Suasana sekarang ni, keadaan sekarang ni, apa benda yang kau kena buat sekarang? Kau tengah sakit kepala, apa kau kena buat? Kau kena pergi cari ubat. Itu sekarang. Okay. Dan kau plan. Plan macam mana nak buat? Okay. Kalau aku pergi kedai ni, aku beli dulu ubat ni, Famol kuat sikit, Famol 650 ni, makan 2 biji 1200 kan. 650 1300. 1300. Dia punya PCM dengan paracetamol dengan okey boleh lah, boleh cukup tak tenang aku badan besar boleh lah kan. Okey aku makan lebih sikit tak apa, korang mungkin kecil makan 1000 mg sudah kan. Makan Panadol 500 mg sudah. Okey. Jadi kau rancang pergi kedai beli kan. Lepas tu dah makan, tengok 4 jam, tengok masa tak jadi lagi kan. Okey. Next apa? Pergi klinik, rancang. Pergi klinik, check, pergi MRI ke, pergi hospital pakar, pergi MRI check. Benda tu benda yang dalam kawalan kau dan kau boleh plan dan kau boleh rancang. Dan yang penting sekali untuk memecahkan loop overthinking ialah ambil tindakan, take action. Kalau kau asyik fikir, asyik kenapa? Tak ada ambil tindakan, tak take action, tak ada. Dia akan berpusing kat situ, pusing sampai kau down terkedu. Lepas tu kau pun jumpa doktor kan. Pergi ambil exam online kan, exam mental disorder kan, dapat markah anda sebenarnya sangat stres, anda ada masalah mental. Lepas tu kau pun pergi jumpa doktor, kau pun sebut semua benda yang
simptom orang yang sakit mental, doktor pun, oh awak ni sakit mental sebab dia dengar daripada mulut kau simptom benda yang kau cakap tu, yang kau belajar daripada internet tu kan. Ha, semua benda-benda yang sakit otak punya, yang sakit mental punya, doktor dengar, oh awak ni kena jumpa sekretari. Doktor pun tulis, pergi jumpa sekretari. Kau pun pergi jumpa sekretari. Kau pun dapatlah sebeban ubat, kau pun makan. Mulalah hidup kau makan ubat. Dan ubat itu dia ada side effect. Dan ubat itu dia menyebabkan fikiran kau dah tak sama dah macam dulu. Ha. So aku bukan against doktor punya keputusan. Kau, kalau doktor dah decide kau untuk makan ubat, kau kena makan ubat lah. And aku ni yang kalau orang tu dia sebenarnya tak ada apa-apa, dia belum lagi sampai tahap tu, tapi dia punya cerita, dia punya cerita, dia punya cakap dia tu dah ingat, dah sampai tahap tu dah. Sebab orang anxiety ni, orang anxiety ni kan, orang ada sewil ni, dia punya mulut dia laju. Laju je dia nak cerita kan. Kalau type, aku ada beberapa ramai antara korang yang bila mesej aku, bila mesej aku nak mengadu kan, dia punya karangan, nala panjang ni karangan. Type sikit-sikit cukup lah. And aku dah tahu benda yang korang feel, korang rasa tu. So bila korang type panjang-panjang je tu, aku tahu korang tu tengah melayan sewa. Korang tu tengah risau sangat, overthinking, type semua benda kan. Memang itulah dia, itulah dia. And kalau kau tengok pattern dia sama je. Orang sewa, orang anxiety macam kita ni, pattern dia sama je. Bila dia bercerita, dia tak henti-henti. Dia nak suruh orang semua terima keadaan dia. Dia nak suruh orang dengar keadaan dia. And kita ni nak suruh orang dengar keadaan kita. Nak suruh orang faham kita. Tak boleh. And tak boleh. Kita kena belajar abaikan benda-benda negativiti. Kadang-kadang orang luar datang cakap, kau ni asyik sakit je. Kau ni asyik risau melampau sangat. Kita pun down. Sebab apa? Kita cakap orang tu tak faham kita. Tak boleh. Kita jangan expect orang lain faham kita. Jangan. Orang lain tu normal. Kita jangan expect dia orang faham kita. Kita yang kena expect dia, dia ni tak faham aku, tak apa. Kuatkan minda kita. Kuatkan minda kita untuk menangkis benda-benda macam ni kan. Orang cakap macam ni, orang sebut macam ni. Cakap kita tak kuat, suruh kita zikir, suruh kita banyak kerapatkan dengan Tuhan. Dia ingat kita tak baca Quran ke? Ingat kita tak semayang ke? Kita jaga semua benda. Tapi kita ada masalah ni. Dan masalah aku, anxiety aku pun macam dua-dua jet. Selagi gerd aku ni tak settle, tak settle lah kat sini. Settle ni dulu. Jangan fikir. Settle ni dulu. Settle jerd dia dulu. Settle acid reflux ni dulu kan. Aku ada ajar dalam video-video aku lain di anxiety.mregime.com. Tolonglah pergi tengok dulu. Siapa yang baru jumpa video ni, tak tengok video yang lain lagi, pergi tengok video yang lain dulu. Ha, sampai korang jumpa video aku yang terkini ni. Okay. So, rancang dan ambil tindakan. Jangan loop, jangan stay dalam looping tu. Kenapa aku jangan risau, kenapa tak berkesudahan. Rancang dan ambil tindakan. Dan terakhir sekali ialah doa dan tawakal. So bila kau dah buat usaha, kau dah fikir, kau dah ambil tindakan, kau dah rancang, kau dah plan, dah pergi jumpa doktor apa semua, doktor cakap awak okey apa semua, kan? So ketahuilah bahawasanya anda tak ada apa-apa, kau sakit kepala je. Sakit kepala je, kau makan Panadol je. Ataupun bila doktor dah scan MRI semua, doktor cakap normal, okay. So, okay lah. So kita doa dan kita tawakal. Usahlah cara lain. Mungkin bahu keras ke, nak kena pergi massage ke kan. Itu je, nak pergi urut-urut sikit, baru hilang sakit kepala tu. Tidur ke, mandi ke. Jangan terlampau cepat sangat overthinking. Jangan terlampau cepat sangat Nak pergi kepada kesudahan yang lebih teruk kan. Okay. So apa aku cakap tadi? Pertama, kenal pasti apa benda kau boleh kawal, apa benda dalam tangan kau kan, yang boleh kau usahakan, yang kau boleh settlekan. Itu dulu. Yang tak boleh kawal, masa depan apa semua tu, jangan peduli lagi. Jangan pedulikan. Yang benda boleh kawal dulu. Kedua, fokus kat dalam sekarang. Apa yang sekarang ni? Jangan fikir-fikir yang akan datang, nak kena buat wasiat lah apalah semua. Tak payah lagi. Fokus kat dalam sekarang ni, nak selesai masalah kau, sakit kepala. Contohlah, ada macam-macam sakit lagi lah. And, sakit bahu lah, sesak nafas lah. And, sesak nafas paling utama sekali. Dia kalau sakit jerk je, mesti sesak nafas, sakit jantung. Bukan sakit jantung, sesak nafas, dia khayal kan. Dia reka benda tu. Okay. Kemudian rancang dan ambil tindakan. Okay. Rancang, ambil tindakan. Apa yang terbaik untuk kau solve masalah kau tu.
Kan? Dan akhir sekali doa dan tawakal lah. Doa dan tawakal. Bahawa dan di setiap usaha kita ni Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi bagusnya ada kebaikan sikit ada yang anxiety ni, Allah Ta'ala nak suruh kita ingat dia lah. Jadi kita ingatlah, kita doa, kita tawakal, ya Rob, ya Allah, kenapa aku macam ni ya Allah, bagi aku kekuatan ya Allah, selamatkan aku ya Allah, pemudahkan urusan aku ya Allah, dan sihatkan, kuatkan minda aku ya Allah, kuatkan hati aku ya Allah. Doa macam tu, doa hari-hari kan. Tawakal lah, tahu, ketahui, ketahui dengan yakin bahawa setelah kau doa dan kau minta bantuan daripada Allah Ta'ala, perlindungan daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bantu kau, Allah Ta'ala akan lindung kau. Kau kena yakin itu. So yakinlah dan teruskan kehidupan. Yang negativiti-negativiti yang orang lain cakap tadi tu, kita apa? Kita kalau boleh kau belajar untuk tangkis. Belajar untuk tangkis, belajar untuk abaikan. Abaikan. Jangan expect orang lain faham kita, jangan harap, jangan mahu orang lain keliling ni untuk faham kita. Biar kita yang faham dia orang, bahawa dia orang tu tak faham keadaan kita. Macam mana nak fahamkan diorang? Bagi dia link anxiety.imregine.com. Sudah tengok video aku kan? Semoga diorang faham dan diorang belajar. Dan bila dia tengok keadaan kau, dia boleh tolong kau ingatkan, eh, rejim ada cakap macam ni, kau buat macam ni. Eh, kau dah buat dah macam ni, rejim suruh macam ni, rejim suruh urut leher dah buat dah, rejim suruh kontrol pernafasan dah buat dah. Dia boleh ingatkan kau benda-benda bila kau kena panic attack ke, serangan anxiety ke kan. Itu pentingnya kau bina orang keliling kau. Bila keadaan kau dalam keadaan macam ni lah, kau overthinking dan sebagainya. Alright, semoga itu semua membantu. Semoga perkongsian aku sedikit ni membantu korang untuk terus sembuh. Semoga kita semua sembuh sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.